Yo, ngevlog lagi, anjay. Ya, seperti biasa, gue kalau ngevlog pasti naik ride. Nih gue lagi pakai motor si Jul. Lagi pengen yang adem-adem aja, soalnya motor gue berisik banget, anjir. Ternyata ke kuping pengang, anjir. Jadi ini gue lagi di depan nih, lagi sama Jul sama Ical. Lagi mau ke Sel Pajajaran. Sekarang masih jam, gua gak pakai jam lagi anjir, pokoknya sekarang masih jam 8an kayaknya ya, jam 8 apa jam 9 gua gak tahu, jam 8 kayaknya. Anjir, ngapain nih orang berhenti tengah-tengah tolol, mengerikan anjir. Ya jadi ini kita lagi naik ride bertiga, gak tau mungkin bakal ada yang lain nanti nyusul di Sel. Cuacanya malam ini kayaknya enak banget buat NR anjir. Adem, gak hujan, gak dingin, gak terlalu panas juga. Mantap pokoknya. Cuman lagi sepi sekarang. Udah pada ini sih sibuk. Udah back to the school. Pada ini, pada sekolah. Jadi pada sepi. Kayak tadi ada Fatan sebenarnya, cuman Fatan balik mungkin karena PKL besok pagi. Jadi dia gak ikut. Ini pakai Mio-nya si Jul. Kemarin motornya katanya sempat mati 2 hari gara-gara dicuci masuk air. Kocak ya, masa ya bisa begitu anjir. Gila ini di depan 2 trouble, berisik banget. Wow, digeber. Gila ini berisik banget ini anjir, gue di belakang mereka berdua. Pantes aja yang si Adnan suka bilang serem banget suaranya. Emang serem anjir. Wait, tolol, angkot goblok. Angkot tuh suka barbar anjir, lebih barbar dari motor. Tiba-tiba dari kiri mau ke kanan anjir. Hampir aja gue dijepit sama angkot. Ngebuat gue ngeri pakai Matic anjir. Ngeri low side anjir. Kocak si Jul, kenapa Jul? Hampir aja lo crash. Goblok, goblok. Ada lubang dihantam lo maju. Banget nih kalau miring di sini nih. Cuman gua nggak bisa miring soalnya pakai motor orang. Nyantai ya pakai Mio. Udah itu knalpotnya juga masih standar anjir, adem banget. Gelo gelo. Miring-miring boy. Pakai Mio. Anjing, serem banget. Ngeri juga ya pakai Mio anjir kalau cornering. Gak bisa gua cornering pakai Mio kecuali motor sendiri ya. Ini kan motor orang anjir, ngeri. Tuh. Wow, seram. Anjay. Jadi di naik ride ini sepi ya. Pada nggak ada yang naik ride. Adnan pada bucin. Yang lain juga pada bucin. Pada bucin, perbucinan duniawi itu semuanya kayaknya. Udah itu ada juga sih yang ngurusin ini kuliah. Sekolah. Good lah. Oh, jalannya jelek. Kita miring boy. Gila ya, rame. So, kita kebutin saja naik Mio. So, kita lihat anjing, gak bisa lihat top speed ini yang mati. Ayo kita kebutkan. Wohoy, kebut banget anjir. Oh.
kenapa suka mati nyala sih Jo? Tuh hidup lagi anjing. Kalau kena tuh hidup lagi goblok. Hidup lagi goblok. Aneh sih ini. Ya apa sih namanya? Gila sih Ical kemana? Anjir rame banget itu orang. Ininya sennya gak bisa mati anjir. Oh. Nih bentar lagi kita udah mau nyampe sel. Tinggal putar balik. Aduh. Gila ya ini. Gue masih gak habis pikir itu sama oknum polisi yang ngegeber knalpot berisik di samping kupingnya. Itu kupingnya rider, anjir. Pusing goblok. Kenapa nih si Ical tadi? Gila. Tuh lu bayangin lu digeber di kuping tuh pakai knalpot kayak gitu. Gila. Kan orang-orang yang bukan yang di pinggir jalan kan gak ngedengerin knalpot di samping kuping ya kali. Jauh masih ada jarak 5 meter. Gak mikir apa sih. Nih gue stop dulu aja. Paling kita sampai sini. Kan kita udah sampai sel nih. Nanti kita lanjut lagi mungkin nanti. Bye bye. Iya ada si Dandi sama si Aldi. Begal. Tabrak woy. Goblok. Rusak. Patah ini nyai ini. Yeah. Barena ini yang patah. Kelok, gue nungguin sejam aja di luar rumah. Engine brake-nya serem banget. Emang iya? Slide anjing belakangnya. Tadi lu kenapa anjir itu? Ya itu. Oh, kayak gue lu kena lubang anjir. Ya udah gua gue. Hah? Dua-duanya sih, beneran siapa kemarin. Lu, iya kena lubang, udah itu engine brake. Gue kaget ya, gue anjing mau jatuh sih. Nyala-nyala. Ya udah kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Bye-bye.